Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Bahagia sekali rasanya bisa berkunjung di pesantren yang penuh berkah ini, pesantren At-Tauhid yang dipandegani oleh guru kita Ustaz Ahmad Jamil, ada Ustaz Dahlan, ada Ustaz Ahmad dan ustaz-ustaz yang lain. Semoga ma'had ini menjadi salah satu benteng di antara benteng-benteng sunnah di Pulau Jawa dan di Nusantara secara umum. Dan semoga teman-teman sekalian yang belajar di sini diberikan keistiqomahan, kemudahan untuk mengambil manfaat, keberkahan ilmu, sehingga nanti pulang ke kampungnya masing-masing bisa menebarkan ilmu yang dipelajari dan memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Ahmad Jamil yang telah memberikan waktu, kesempatan untuk sekedar menyampaikan kultum, kuliah terserah antum pada kesempatan siang hari ini. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, untuk teman-teman santri, karena saya juga masih santri saat ini statusnya, agar kita senantiasa mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nalillahi kana adwam. Apa-apa yang diniatkan karena Allah biasanya jauh lebih kekal, lebih istiqomah. Karena banyak para penuntut ilmu yang dia berhenti di tengah jalan. Macam-macam kesulitan yang dialami. Ada karena faktor ekonomi, saya tidak punya duit untuk bayar di pesantren, jadi berhenti di tengah jalan. Ada yang karena ingin menikah, ingin cepat-cepat menikah, akhirnya berhenti di tengah jalan. Ada yang karena kecerdasannya kurang, karena kecerdasan itu ya tafawat, bertingkat. Tidak sama kecerdasan orang satu dengan orang yang lainnya. Dan macam-macam faktor yang lain. Tetapi kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, kelak Allah akan memberikan kemudahan bagi kita semua. Yang kecerdasannya kurang, hendaknya kita ngerti bahwa faktor berhasilnya seseorang di dalam menuntut ilmu bukan hanya kecerdasan saja. Ada banyak faktor yang lain. Imam Syafi'i mengatakan dalam ucapannya yang terkenal, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'un bika an tafsiliha bibayanin zaka'un wa hirsun wa istihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zaman. Kecerdasan itu hanya satu di antara faktor yang menunjang keberhasilan penuntut ilmu. Kalau kita tidak menjadi orang yang cerdas, wah saya tidak bakat menjadi santri, wah saya IQ-nya lemah, saya susah ngapal, sudahlah saya berhenti sampai di sini saja. Keliru. Karena ada banyak faktor yang lain, yaitu kesabaran, keikhlasan, semangat yang tinggi, rasa haus terhadap ilmu. Begitu. Ada teman saya dulu di pesantren menirukan al ustadu jalisun alal kursiyi, itu sampai 15 menit enggak bisa. Harus dituntun per kata. Al ustadu jalisun ala al kursiyi. Suruh menirukan satu kalimat enggak bisa. Saya itu sampai batin, ini orang makannya apa ya, kok bodoh banget. Ya, suruh menirukan satu kalimat tidak bisa. Singkat cerita, dia tidak naik kelas. Saya naik semester 2. Saya naik semester 3, dia enggak naik kelas lagi. Jadi dikeluarkan dari pesantren. Karena 2 kali tinggal kelas, nunggak. Meninggalkan apa? Akar. Enggak bisa naik. Setelah saya naik semester 4, dia daftar lagi ke semester 1. Bayangkan itu.
Punya mentalitas gak anak ini? Punya. Kalau kita mungkin sudah malu, ah saya sama ustadz dua kali gak naik kelas, maksud saya kembali ke ma'had lagi, mau di mana ditaruh muka saya ini, maksud didengkul. Akhirnya dia daftar semester 1, naik ke semester 2, naik ke semester 3, sampai selesai S1 dan sekarang jadi ustadz aktif berdakwah di luar Jawa. Orang yang tadinya bodoh banget tadi, tapi dia kalau pengajian duduk paling depan, kalau pergi ke kelas dia paling rajin, gak pernah bolos. Cuma satu kelemahannya, bodoh. Tetapi dia bisa melewati masa-masa sulit tersebut. Jadi mengikhlaskan niat, karena dengan niat yang ikhlas Allah akan memudahkan kita dan memberi keberkahan kepada ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, hendaknya kita berbakti. Kalau di rumah berbakti kepada orang tua, kalau di pondok berbakti kepada guru. Karena penuntut ilmu yang tidak berbakti kepada guru, ilmunya tidak akan berkah. Imam Syafi'i disebutkan dalam banyak literasi, saat membaca kitab di hadapan Imam Malik, dia tidak berani membuka kitab, lembaran kitab dengan keras. Dia membukanya pelan-pelan gitu, supaya gesekan kertas itu tidak mengganggu pendengaran gurunya, yaitu Imam Malik. Sehingga Imam Syafi'i menjadi murid yang berbakti kepada gurunya. Kelak Imam Syafi'i diberikan murid yang juga berbakti kepada beliau, yaitu Ar-Rabi. Ar-Rabi mengatakan, saya tidak berani minum air saat guruku Imam Syafi'i memandang kepadaku. Ya, karena menghormati beliau, karena kewibawaan beliau. Maka para penuntut ilmu harus berbakti kepada gurunya, kepada ustadznya. Jangan kurang ajar, ustadznya masuk ditakut-takuti, pakai cagak mic, dikasih helm, ditutupi sarung putih, terus disodorin begitu, ustadznya kaget. Itu merupakan bentuk kedurhakaan yang tidak boleh ditiru, yang tidak boleh ditiru. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa para ustadz yang saat ini kita saksikan ilmunya bermanfaat, ya, memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin secara luas, itu setelah ditelisik, rata-rata mereka dahulu saat menjadi santri adalah orang-orang yang sangat pandai berbakti kepada gurunya. Sebaliknya, penuntut ilmu yang pinter, yang cerdas, tetapi dia tidak berbakti kepada gurunya, nilainya bagus, gak pernah murojaah, murojaahnya SKS, sistem kebut semalam, besok ujian, hari ini baru belajar, tapi nilainya bagus, setelah lulus dari pondok, hilang, tenggelam. Entah menjadi orang awam, menjadi politikus, menjadi bos, tetapi ilmu agama yang dipelajari tidak ada bekasnya, tidak menimbulkan apa, keberkahan, tidak membawa manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang lain. Dan dia pun tampil seperti layaknya orang yang tidak pernah kenal agama, padahal dia lulusan pesantren. Na'udzubillahi min dzalik. Ada kejadian nyata, kalau saya ceritakan serem. Alumni pesantren, jago baca kitab gundul, kerja di salon di luar Jawa. Pulang, na'udzubillahi min dzalik, jadi banci. La haula wala quwata illa billah. Jadi berbaktilah kepada almarhumah wa qul lahumā qawlan karīmah. Jangan mengatakan uf kepada kedua orang tua kalian. Jangan membentak mereka, dan ucapkanlah kata-kata yang mulia, yang baik. Kata Mujahid di dalam tafsir Ibnu Katsir, makna wala taqul lahumā uf, kita tidak boleh mengucapkan uf, menampakkan muka yang jijik saat kita membersihkan kotoran orang tua kita. Ketika mereka sudah sakit, sudah tua, sudah lumpuh, dia buang air besar di kasur, dia pipis di tempat tidur, lalu kita sebagai anaknya membersihkan kotoran orang tua kita, tidak boleh pasang muka jijik, tidak boleh ucapkan uff mambu, itu enggak boleh. Mau enggak saya kasih tahu supaya tidak mambu? Mau enggak? Supaya tidak bau, mau. Ambil masker ini, terus beli minyak setengah liter minyak wangi,
antum usirkan di sini, jangan setengah liter dihabiskan. Ditaruh di sini sampai penuh terus dipakai. Setelah itu kita mulai membersihkan kotoran orang tua kita. Tidak boleh menampakkan rasa jijik. Kenapa? Kata Imam Mujahid, orang tua kita dulu juga tidak jijik saat membersihkan kotoran kita. Benar enggak? Ada enggak orang tua gendong bayinya gitu, terus bayinya buang air besar, kurang ajar, dibuat ke sungai gitu. Enggak ada orang tua jijik kepada anaknya, ya. Ada orang tua gendong anaknya di pipisi, alhamdulillah, ya, dikasih hadiah sop pagi-pagi. Kalau buang air besar, kalau encer ya, alhamdulillah jus mangga. Kalau keras, alhamdulillah gedok goreng. Itu orang tua kita enggak jijik. Maka kita sebagai anak juga tidak boleh jijik. Itu makna wala takul lahuma uffin. Dan kehidupan di alam nyata ini, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, rata-rata yang saya saksikan, tetangga, kerabat, itu matinya su'ul khotimah. Mati dalam keadaan mengenaskan. Tapi Ustaz, saya itu dimarahi orang tua, hati saya sakit, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Rasakanlah sakit hati itu. Niatkan dia sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dan jangan durhaka. Maka kelak kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan diberi anugerah anak-anak yang berbakti. Tapi kalau kita benar disalahkan orang tua, kita marah lalu kita membentak, hati kita plong kan? Waduh, plong saya. Ini bapak saya ini kurang ajar, sudah tua dikasih tahu ngeyel. Hati kita lega. Tapi beberapa tahun berikutnya kelak kita akan didurhakai oleh anak-anak kita dengan jenis kedurhakaan yang jauh lebih mengerikan. Dan kematian kita akan menjadi kematian yang sangat mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak itu kasus-kasus di dunia. Gak ada orang durhaka kepada orang tua yang sukses, gak ada. Sebaliknya, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dia menjadi orang-orang yang sukses meskipun dia orang kafir. Saya pernah melihat pemilik pabrik cat terbesar di Indonesia. Kalau saya sebut merek, teman-teman banyak yang tahu. Tapi dilarang sebut merek di sini, yang dikira iklan. Dia orang kafir, ayahnya stroke. Setiap pagi sebelum, dan dia seorang presdir ya, presiden direktur, beneran itu. Bukan presdir itu ngepres turun jedir, bukan. Setiap pagi sebelum pergi ke pabrik, dia datang ke ayahnya, dimandikan ayahnya, pakai tangannya sendiri. Karyawannya puluhan ribu loh itu. Bisa enggak dia bayar orang buat mandikan ayahnya? Bisa? Bisa, duitnya akeh kok. Tapi dia enggak mau bayar orang. Ayahnya dimandikan sendiri, disabuni, dikeramasi, terus disisiri, dikasih pampers, kasih celana, kasih baju, disuapi setiap pagi itu. Kasih minyak wangi, terus diajak bikin video. Selamat pagi papa, gitu. Ini papa saya, ayahnya ketawa. Terus mau pulang, mau berangkat kerja, salim, cium tangan. Cipika, cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Saya melongo, pantes dia menjadi orang yang sukses secara duniawi ya. Meskipun di akhirat kelak dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia orang kafir. Namun baktinya dia kepada orang tuanya dibalas oleh Allah di dunia. Gitu. Berikutnya yang keberapa? Ikhlas, berbakti, kemudian rajin belajar, rajin membaca, rajin menghafal. Di dalam kitab Qawaidut Tahdits fi Ilmi Mustalahil Hadits tulisan Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala, beliau seorang ulama ahli hadis yang meninggal di tahun di mana tahun beliau meninggal itu Imam Al-Albani lahir. Dua-duanya sama dari negeri Syam. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi menulis kitab tadi. Di dalam kitab itu ada bab berjudul Dzikru Arbabil Himmatil Jalilah fi Qira'atihim Kutubal Haditsi fi Ayyamin Qalilah.
semangat para ulama kita di dalam membaca kitab hadis dalam waktu yang singkat, tapi dapatnya banyak. Di antaranya disebutkan kisah Imam Al-Murtada Az-Zabidi. Al-Murtada Az-Zabidi, ya, dia membaca kitab Sahih Muslim dan khatam dalam waktu 3 hari saja. Membaca Sahih Muslim, khatam dalam waktu Al-Fayrus Abadi, afwan, saya salah sebut. Imam Al-Fayrus Abadi, ya, membaca Sahih Muslim dalam waktu 3 hari saja. Setelah itu beliau bersyair, qara'tu bihamdillahi jami'a muslimin bijawfi dimasqas syami jawfin liislami ala nasirid dini liimam ibn jahbalin bihadrati huffadin masyahir a'lami wa tamma bitawfiki liilahi wa fadlihi qira'atu dabtin fi thalathati ayyami. Al-Fayrus Abadi itu ulama ahli bahasa, tetapi gemar membaca kitab hadis Sahih Muslim, selesai dalam waktu 3 hari saja. Saya membaca Sahih Muslim, disemak oleh para ulama, para penghafal hadis, disemak oleh Imam Ibnu Jahbal, dan selesai dalam kurun waktu 3 hari saja. Biasanya orang kalau awal membaca itu, saya pernah membaca buku judulnya Spiritual of Reading, kalau saya nggak salah ingat ya. Membaca itu, kalau kita dulu belajar membaca, fokusnya mesti ke satu huruf. Ada satu garis, ada titiknya. Oh, ini huruf I. Berikutnya N. I lagi, ini. Ya, fokusnya ke satu huruf. Setelah banyak membaca, fokusnya jadi ke satu kata. Enggak perlu mengeja, begitu melihat ini langsung oh itu ini. Budi langsung budi gitu. Karena fokusnya sudah berpindah dari satu huruf menuju satu kata. Benar tidak? Ya, kayak saya itu membaca ambulan itu enggak perlu dieja. Begitu ngelihat ambulan, oh tulisannya ambulan. Ya, komunitas muslim gitu, langsung kelihatan. Enggak usah dibaca ka oko om umuni ini te ata. Itu enggak usah. Langsung komunitas muslim gitu. Nanti kalau kita rajin membaca, fokus kita bukan di satu kata lagi, tapi di satu kalimat. Ya. Makanya ada kasus seorang wanita diajak suaminya nyebrang jembatan penyeberangan itu. Ayo kita nyebrang sana. Enggak mau. Kenapa? Itu kan jembatan khusus lelaki. Loh, kenapa? Ada tulisannya kreteknya lelaki. Ya enggak perlu mengeja. Langsung kebaca. Kalau sudah bisa membaca satu kalimat, nanti orang fokusnya sudah ke 2 baris, 3 baris. Bahkan ada orang baca itu sekali lihat sepintas itu seret gitu, langsung 1 paragraf. Langsung 1 paragraf. Bahkan Imam Syafi'i itu jangan heran melihat buku gurunya itu yang dipasang terbalik, dia ngelihat sepintas gini langsung hafal, Pak. Karena fokusnya Imam Syafi'i bukan satu kata, satu kalimat, bukan 2 baris, tapi sudah 1 halaman. Jadi ngelihat itu sepintas gini seret, langsung kebaca semua. Kenapa? Karena sering melatih diri membaca. Tapi kalau Superman itu enggak ada, langsung khatam semua. Antum pernah lihat film Superman? Baca buku itu cuma 5 menit. Dah selesai, ini enggak ada. Fokusnya paling mentok ya, paling 1 halaman. Untuk mencapai situ butuh latihan membaca. Teman-teman bisa menggunakan metode seket, metode 50. Pokoknya dalam 1 hari, 1 malam saya harus membaca 50 halaman buku apa saja yang bermanfaat. Kalau kebanyakan bisa metode selawe. Kalau kebanyakan bisa metode 5 halaman. Kalau kebanyakan ya 1 halaman. Kalau kebangetan iso aja maca aja urip. Karena Imam Syafi'i mengatakan idza ra'aita syababal hayy kadnasha'u la yahmiluna qilal al-habri wal waraqa wa la tarahum ladal asyakhi fi hilaqin ya'nuna min sa'ili al-akhbari mattasaqa fada'hum anka fa innahum. Apa itu fa innahum hamaqun qad baddalu ulul himmatil hamaqa. Apabila engkau melihat para pemuda tidak mau membawa pena dan kertas, tidak mau duduk di halaqah ilmu untuk mempelajari ilmu hadis dengan tekun dan teliti, tinggalkan pemuda seperti itu karena mereka adalah orang-orang rendahan yang menukarkan kesungguhan, semangat yang tinggi ditukar dengan kebodohan.
Dalam ucapan yang lain Imam Syafi'i mengatakan tasabbar ala muril jafai min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tu ila hayatihi wa man fatahu ta'lim waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Kalau masa mudanya tidak digunakan untuk membaca, tidak digunakan untuk ngaji, murojaah, menghafal, kabir alaihi arba'an, takbirkan 4 kali liwafatihi, karena dia mati. Jadi basa kasare ngene lho. Kuwi nek ana wong ngono ora gelem ngaji, mati ya wae. Lebih baik mati. Jadi diupayakan kita itu punya wirid bacaan. Baca buku apa? Kitab tauhid apa kitab yang lain? Satu halaman sehari ya, atau dua halaman, nanti naik level seperti itu. Dan menghafal. Karena al-ilmu fisudur. Al-ilmu fisudur la fisutur wala fil kasur. Turu ngliwat-ngliwet ya. Itu namanya santri liwetan. Santri mau ngliwat turu-turuan. Yang ketiga, setelah kita mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, berbakti kepada guru dan orang tua, kita juga rajin membaca, rajin menghafal, hendaknya penuntut ilmu itu memiliki sifat zuhud ya terhadap dunia. Izhad bima fi aydin nas yuhibbukan nas. Berzuhudlah kalian terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia mencintai kalian. Di antara keajaiban sifat dermawan itu, orang yang dermawan itu dicintai oleh orang banyak. Meskipun si dermawan ini ahli maksiat. Lihat tetangga antum di kampung, yang dia itu gondes ya, gondrong deso atau tolek gendowelek, yang dia ahli maksiat, suka minum khamer, suka macam-macam maksiat. Tapi kalau ada kerja bakti, dia datang paling pertama, dia bawa snack, bawa rokok ya, bawa es teh, bawa es jungle, bawa nasi, bawa rawon. Itu orang sekampung cinta sama dia. Orang sekampung tutup mata dari kemaksiatan yang dia lakukan. Itu ajaibnya sedekah. Tapi kalau ada santri cetil, bergitil, lotalatil, gak mau sedekah, gak mau berbagi, gedring itu, apa kayak santri cetil, kayak SC, santri cetil. Itu bukan cuma tetangga kita yang benci, keluarga kita sendiri benci sama kita ya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa rezeki kita itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Enggak ada namanya dermawanan itu mengurangi jatah rezeki, tidak ada. Kemarin Syekh Usman Khamis itu ngomong, itu para koruptor ya. Mereka enggak usah korupsi saja, rezeki itu akan datang kepada dia kalau dia menahan diri dari korupsi. Cuma orang-orang enggak sabar, akhirnya dia menempuh cara-cara haram untuk menjemput rezekinya. Kalau dia menahan diri dari cara haram itu, rezeki itu mendatangi dia. Dan seseorang tidak akan mati sampai dia melunaskan jatah rezekinya. Orang yang nyolong itu, enggak usah nyolong dia, rezeki itu datang kepada dia kok. Caranya bagaimana? Enggak tahu. Kadang-kadang kalau kita belajar di pondok ditakut-takuti, kamu kok pondok? Cita-citanya pengen jadi mudin toh. Paling banter mudin ini. Ya, mimpin genduren ini nanti. Ya. Wah, masa depan suram, madesu. Masa depan suram. Enggak usah mikir masa depan. Masa depan itu saat kita menginjakkan kaki di surga, itu namanya masa depan. Syekh Ali Tantowi itu ngomong begini. Dulu waktu saya TK, orang-orang ngomong, "Hei, Ali, sekolah kamu di SD demi masa depan." Begitu saya lulus SD, "Hei, Ali, kamu sekolah SMP demi masa depan." Pas saya SMP, Ali, kamu sekolah SMA demi masa depan." Lulus SMA, "Ali, kamu kuliahlah demi masa depan." Saat selesai kuliah, "Kamu kerja demi masa depan." Setelah kerja, "Kamu nikahlah demi masa depan." Kata Syekh Ali Tantowi, "Ini saya. Di penghujung usia yang 60 tahun, saya masih menunggu masa depan itu seperti apa." Akhirnya saya berkesimpulan, masa depan itu saat kita menginjakkan kaki di surga. Masalah rezeki enggak usah antum pikir terlalu nemen ya. Iya,
banyak di antara santri itu yang dulu sudah kerja mapan. Di Setai Ali bin Abi Thalib itu ada santri dari Klaten. Dia sudah punya istri, sudah punya anak. Dua orang dari Klaten semua. Namanya Dida sama Faksi. Ini kuliah di Setai Ali, sudah punya istri, sudah punya anak. Ya. Yang satu ini, Faksi ini, kemudian keterima di Madinah. Sebelum ke Madinah, pulang ke Klaten. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Kemudian dia ke Madinah. Pas dia di Madinah, istrinya melahirkan anak kedua. Gitu. Gimana nafkahnya? Oh, coba pikir. Selama kita hidup, mesti akan mendapatkan apa? Rezeki. Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wah, anu ya, apa itu namanya, inspiratif sekali. Habis ini besok saya tak nikah, ojo. Karena tidak semua orang mampu. Nah, kalau antum besok nikah terus hilang dari pondok gimana? Tapi kalau yakin nikah tetap bisa melanjutkan belajar di pondok, nah itu bagus sekali. Artinya apa? Zuhudlah. Karena rezeki sudah ditetapkan. Dan dermawanlah. Karena kedermawanan itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Kita mau berlaku baik, mau berlaku buruk, rezeki kita tidak akan bertambah dan berkurang. Tapi kalau saya enggak nyolong, rezeki saya enggak datang. Jare sopo? Coba sabar. Rezeki pasti datang. Tapi kebanyakan manusia enggak sabar lalu mengambil jalan pintas. Jadi kalau ada jajan, misalnya beli pentol 10, dibagi temannya. Ini saya beli pentol 10, ada 10, hanya satu-satu. Itu namanya santri yang teladan. Ya, suka menolong, rajin menabung, menghormati guru, menyayangi teman. Itu namanya santri yang teladan. Kemudian sifat zuhud ini kelak juga akan berpengaruh pada kepribadian santri saat dia sudah selesai. Dia tidak menjadi orang yang gengsian. Wah, kalau saya pengajian nanti anu ya, dijemput pakai jet kolet. Kalau enggak, saya enggak mau. Atau ini pengajian janji. Ini di perumahan para menteri. Ya udah janji ngisi di itu perumahan kumuh, ya, perkampungan kumuh. Isinya anak jalanan, isinya orang-orang miskin. Dia udah janji di sini. Disuruh ngisi di perumahan anak perumahan para menteri. Dia batalkan yang ini, pilih yang ini. Kenapa? Karena tidak zuhud. Karena mendem legine donya. Mendem legine donya, mabuk dengan manisnya dunia. Yuhibbunal mala hubban jamma. Semua dinilai dengan materi, semua dinilai dengan duit. Time is money gitu. Kalau enggak ada duit enggak ada waktu. Selama ada duit semua saya bisa pokoknya. Saya pernah nulis baca sebuah nasihat di bak truk itu loh. Nasihat di truk itu ada yang bagus, ada yang enggak bagus. Di antara yang enggak bagus, semua hal saya bisa asal ada duitnya. Kalau enggak ada duitnya, saya enggak bisa semua. Tulisannya gontrek menurut. Wong wedok kabeh marai bobrok kejaba simbo. Tulisan di bak truk. Bener enggak itu? Keliru. Terus ora gelem nikah nanti dia. Wong wedok marai bobrok kabeh. Sing ora mung simbo tok. Jadi nasihat di truk itu kadang ada benernya, ada tidak benernya. Kemudian juga membekali diri dengan skill, dengan keahlian yang dibutuhkan orang banyak. Kadang itu saya merasa aneh dengan sebagian penuntut ilmu yang rajin naik kuda, rajin memanah. Itu kan berpahala ya, berpahala. Tapi kalau ada dua amal ketemu, kita utamakan yang paling banyak manfaatnya, yang paling banyak dibutuhkan. Gitu. Belajar tinju. Wah, santri harus kuat, harus tinju. Pinter mana naik kuda. Pertanyaannya setelah kita selesai mondok, ada enggak tetangga antum, Mas? Tolong sampean ambil panah kelapa saya dipanahnya, Mas. Biar enggak usah nak menek. Pernah dengar gitu? Enggak pernah. Mas, tolong tetangga saya itu sampean jotos sih, Mas. Sampean kan ahli tinju. Dia punya utang enggak bayar ya, Mas. Pernah? Enggak. Yang dibutuhkan apa? Kultum. Yang dibutuhkan apa? Ngisi khutbah Jumat. Yang dibutuhkan apa? Buntel mayit. Memandikan jenazah. Itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan apa? Beleh sapi.
ngasah golok itu yang dibutuhkan. Ya. Maka kita berusaha mempelajari itu. Caranya ngasah sing landep ya, itu ngasah sedino kok tambah ketul. Ora landep-landep. Sapi itu dipotong ya ora mati-mati malah guyu. Itu kalau antum pernah enggak memperhatikan sapi itu di mulutnya itu banyak ludahnya? Perhatikan enggak? Kenapa itu sapi itu di mulutnya banyak air liurnya? Kenapa? Hah? Enggak, karena sapi enggak bisa meludah. Coba sapi bisa meludah, antum potong gini diludahi sapi. Gimana cara menjatuhkan sapi, motong sapi, memberi kurban hari raya? Itu yang dibutuhkan masyarakat kita. Bukan berarti saya melarang untuk belajar panah. Belajar panah boleh, naik kuda boleh. Tetapi ada hal-hal yang jauh lebih dibutuhkan. Skill-skill ini hendaknya kita pelajari. Karena akan dibutuhkan oleh orang banyak. Syukur-syukur bikin pesantren kayak Ustaz Ahmad Jamil. Beliau ini santrinya Ustaz Mubarok. Ustaz Abdurrahman Tamimi yang membanggakan. Alumni pondok tapi bisa bikin pondok. Luar biasa nih. Nanti antum pulang ke kampung, ya berdakwah, jadi kiai besar, ya. Jadi dai yang kondang ataupun dai kandang. Yang mendirikan pondok ini dapat aliran pahalanya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Seorang yang cerdas itu yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan beramal untuk kepentingan setelah mati. Ya, dengan modal yang sedikit tetapi mendapat pahala yang banyak. Begitu. Seperti Jumatan. Jumatan itu umat Muhammad itu usianya cuma 60-70. Umat-umat terdahulu usianya sampai ribuan tahun. Tapi dengan skill, dengan ilmu, dengan kecerdasan kita bisa meraih banyak pahala dengan modal sedikit. Man ghassala wa ghtasala yaumal jum'ati wa bakara wa btaqara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wa ansata wa stama'a wa lam yalhu kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha. Barang siapa mandi di hari Jumat dan membuat mandi, mandi dan membuat mandi di hari Jumat. Kalau mandi saya tahu Ustaz, kalau membuat mandi gimana? Yo gawe adus pokoknya. Aku gawe adus. Tapi kata Syekh Masyur penafsiran membuat mandi itu tidak tepat. Karena kasihan tentara yang ditugaskan di Papua jauh dari istrinya, dia enggak bisa membuat mandi. Atau para santri yang belum menikah enggak bisa membuat mandi. Akhirnya maknanya itu kata beliau mandi dengan jenis mandi yang premium, mandi yang prestisius. Gimana itu? Apa misalnya biasanya mandi 2 menit, mandinya dibikin 10 menit? Enggak. Mandinya biasanya enggak kosokan, Jumat itu kita kosokan. Biasanya enggak keramas, kita keramas. Biasanya kosokan suket, kita pakai sabun. Itu namanya mandi yang istimewa, ya. Kayak jaran ini nganggo suket. Setelah itu bersegera menuju masjid, jalan kaki, duduk dekat imam, mendengarkan khutbah dengan baik, memandang wajahnya khotib, bukan tidur. Karena banyak orang Jumatan itu malah tidur. Di dalam Mausul Fiqhiyah Muyassarah Syekh Husain Awaisah menguatkan pendapat tidur itu membatalkan wudhu loh. Ceritanya ada ulama punya pendapat tidur enggak batal wudhunya. Terus dia Jumatan. Di sampingnya ada laki-laki tidur. Ulama ini batin loh, dia kok tidur. Tapi enggak apa-apalah, kan tidur tidak membatalkan wudhu. Di tengah Jumat ini lelaki yang tidur ini buang angin dengan suara yang keras. Ya. Apa mak jedet apa piye saya kurang ngerti. Setelah komat, ulama ini bilang sama lelaki, "Kum fatawadda." Berdiri kamu wudhu. Loh, kenapa saya harus wudhu? Kamu tadi buang angin. Kata lelaki tadi, "Enggak." Kata ulama tadi, "Laqad kharaja min karri." Kamu sudah buang angin. "Enggak, demi Allah saya enggak buang angin. Bal min ka kharaja." Kamu yang buang angin katanya. Akhirnya ulama ini meralat pendapatnya. Sebelumnya dia berpendapat tidur tidak membatalkan wudhu. Mulai hari itu dia berpendapat tidur itu membatalkan
wudu. Karena kalau sudah tidur itu lali purwadu sino, Pak. Tidak ingat apa-apa. Kelepedol, Pak. Kelepedol. Gitu. Jadi kalau Jumatan dengarkan dengan baik khutbah itu. Ya kalau sudah tidak berbuat lagu sia-sia, dia mendapat pahala ibadah setahun. Puasa setahun, sholat setahun. Untuk setiap satu langkah loh, kita jalan dari rumah satu langkah seperti orang ibadah setahun. Bejo apa enggak itu? Bejo. Demikian pula di dalam memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin, hendaknya kita memilih skill, kemampuan-kemampuan yang memang dibutuhkan oleh Islam dan kaum muslimin. Jangan mempelajari sesuatu yang kemanfaatannya itu hanya kembali kepada kita. Termasuk manfaat yang besar itu membantah pemikiran-pemikiran sesat. Penuntut ilmu harus tampil dalam kancah ini, tapi membekali ilmu dulu. Imam Ahmad ditanya, ayyuhuma afdal, rajulun shoma wa shalla wa i'takafa am rajulun takallama fi ahli bid'ah? Qala, kata Imam Ahmad, idza shoma wa shalla wa i'takafa fa inna ma huwa li nafsihi wa idza takallama fi ahli bid'ah fa inna ma huwa lil muslimin, hadza afdal. Jadi membantah ahli bid'ah itu kemanfaatnya untuk kaum muslimin, tapi kalau salat puasa kemanfaatannya untuk kita sendiri. Seperti itu. Dan membantah ahli bid'ah itu hanya bisa dilakukan para penuntut ilmu dan para ulama, dan termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Hendaknya kita mengambil peran, karena aliran sesat itu banyak sekali, Mas. Baik yang produk asli lokal sini maupun yang pikiran sesat yang impor. Ya, nabi-nabi palsu itu paling banyak di Indonesia, antum perlu tahu itu. Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat ya banyak nabi palsu bermunculan di Indonesia. Di antaranya di daerah Indramayu dengan Cirebon itu ada nabi palsu namanya Tugiming. Ya, membawa ajaran percampuran Islam Jawa Sunda. Tapi pengikutnya banyak. Kalau kita mau pakai nalar itu kita baca solawat aja udah enggak patut toh itu. Allahumma sholli ala Tugiming. Iya kan? Tapi kenapa pengikutnya banyak? Lah penuntut ilmunya diam semua. Ya enggak mau membantah pemikiran sesat. Cari titik aman terus. Maka utamakan membekali diri dengan ilmu yang tekun, teliti. Caranya gimana? Nanti kalau teman-teman itu mendapatkan satu syair yang indah, yang ilmiah, ditulis di buku buku khusus. Antum punya buku catatan khusus ini isinya catatan-catatan ilmiah. Antum baca buku, oh ini faedah ditulis. Sumbernya ditulis. Oh ada syair indah ditulis. Ada syairnya Imam Ibnu Qayyim tentang melihat Allah Ta'ala di hari kiamat ditulis. Atau antum beli syarah Qasidah Nuniyahnya Syekh Khalil Haros, Muhammad Khalil Haros. Baca itu syair-syair yang sekiranya indah, oh ada 4 bait indah tulis. Ada 4 bait indah tulis. Lalu dihafalkan. Ucapan ulama yang sini bagus ditulis, ditulis. Nanti dari catatan-catatan itu, dari satu tema yang sama kita bisa kumpulkan dan bisa menjadi makalah, bisa menjadi buku, dan itu memperkuat apa? Kafaah ilmiah para santri. Gitu. Di samping belajar khutbah juga harus belajar menulis. Gitu. Kalau selesai dari pondok ya pamitan sama Pak Ustadznya. Jangan seperti Jai Langkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar, enggak pamitan. Si fulan mana udah pulang Ustaz? Oh, santri racet dong. Harus kalau datang minta izin, pulang juga harus minta izin, minta doa restu kepada Ustaz, ya, mengucapkan terima kasih, mendoakan selalu kebaikan bagi Ustaznya. Itu saja mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan poin-poin tadi sebetulnya hanya pengulangan saja dari apa yang pernah saya dengar dari sebagian guru-guru saya juga. Saya enggak bermaksud mengajari, enggak, cuma sekedar sharing saja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Siapa beliau ini?